Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya berada di restoran Led Kitchen guys ya. Di sini kita nyerang es teh ya guys ya. Kita nyerang es teh sendirian, serambi nunggu temennya nanti ya. Kita nyerang es teh ya. Oke, jadi suasananya seperti ini ya guys ya. Nah, ini restorannya guys. Ini seperti ini guys ya. Ini tempatnya di pinggir jalan ya, di sana tuh jalan yaitu akses menuju jalan Bandar Dato On ya. Kalau ke sana tuh ke Sri Austin ya guys ya, seperti ini guys. Nah, dan saya di restoran pinggir jalan sini guys ya. Jadi seperti apa menunya, apa yang saya makan nanti sobat saksikan ya. Serambi kita nunggu pesanannya, saya oke. Nah guys, ini tehnya sudah sampai guys. Ini guys ya, kita minum yang anget-anget ya, biar badannya banget guys. Nah, sedikit sorotan, suasananya memang apa guys, enak lah ya. Ini pinggir jalan, mantep nih guys. Jadi saya nunggu order nih guys, nanti mungkin bentar lagi nyampe guys ya. Mungkin sobat yang berada di dekat-dekat area sini ya, Sri Austin, Dato On, Suta Indah, mungkin sudah tahu nih restoran sebelah roundboat ya guys ya. Di sana adalah roundboat setia apa, roundboat Sri Austin ya guys ya. Dan kalau dari Suta Indah belok ke kiri, dan dalam 50 meter nanti sudah kelihatan ya guys, ini restorannya ya guys ya. Nah, di sana adalah restoran Led Kitchen ya guys, restoran Led Kitchen. Di sini menunya ya macam-macam guys ya. Ada tom yam, ada macam-macam makanan yang sekali jadi ya guys ya. Nasi goreng ada, sup tulang, sup daging, nasi pabrik, nasi macam-macam ada. Dan tadi saya yang pesan sup tulang ya, telur dadar, dan apa guys, sambal belacan guys ya. Jadi seperti apa nanti menunya, tunggu sebentar ya, mungkin bentar lagi kita akan nyampe orderannya. Ini guys, kita sudah sampai. Terima kasih kak. Nah ini ya guys ya, menunya sudah sampai ya guys ya. Oke, ini ada nasi putih, ini ada lagi sup tulangnya guys ya. Ini sup tulangnya seperti ini guys. Sorry pencahayaannya agak redup, soalnya lampunya memang lampu remang-remang. Dan di sini juga ada nih guys ya, saya order telur dadar. Ya, yang satu ini nggak mau ketinggalan guys ya, sambal belacannya guys. Nah, mungkin saya akan memulai menyantapnya. Jadi guys, saya sebelum kita makan, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin guys. Jom. Tulangnya memang gede-gede guys. Lihat sini guys. Ini tulangnya guys, tulangnya. Ini memang gede guys. Ini kita semua.
Yeah.